Nah, guys, kembali lagi di JM Putra Channel, dan pada video kita kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen lagi ya, yaitu membuat cara membuat air mengalir tanpa listrik. Dan kali ini kita menggunakan sebuah galon air mineral ya yang cukup besar. Nah, karena banyak yang di komentar gitu suruh pakai galon si lime mineral ini gitu guys, karena lebih gede ya. Dan di sini kita akan menggunakan sebuah satu input, dan kalau nggak berhasil kita akan coba menggunakan dua input ini ya. Oke, langsung aja kita buat guys. Dan pertama-tama kita buat lubang dulu ya ini ya di sebelah belakang ini. Oke, setelah ini langsung aja kita masuk selangnya ya. Belakangnya ya. Kita pasang yang selang yang ukuran panjang. Oke, ini langsung aja kita lem supaya dia nggak bocor ya guys ya. Oke, seperti ini. Ini kurang lebih ini kan bagian depan ya guys ya. Selanjutnya kita lim ya secara merata, jangan sampai ada yang bocor. Nah, ini udah selesai guys ya. Ini udah kita pasang bagian belakang dan juga si bagian depannya ya. Dan kita udah tutup juga bagian ini ya supaya nggak ada kebocoran. Oke, kita lihat apakah dia berhasil untuk menaikkan air dari bawah ke atas ya, lalu turun lagi ke bawah. Oke, langsung aja kita coba guys. Ke dalam si kolam ikan ya guys ya. Apakah kita apakah ini akan berhasil ya? Oke, langsung aja kita coba. Oke. Ini udah bocor. Kita berhasil, cuy. Oh shit. Dan ternyata nggak mau naik airnya, cuy. Tuh, saya kalian lihat sendiri. Melambat ya tuh. Nggak bisa anu. Nggak bisa mengalir. Coba kan kita sedot ya guys ya. Ini akan kita sedot. Nah oke, ini kan kita pancing menggunakan pompa air ya. Apakah dia bisa menaikkan si air yang dari kolam ini menuju ke dalam ya. Ini masih belum bisa mengalir. Oke, langsung aja kita coba. Naik cuy akhirnya. Kita pancing menggunakan pompa galon ya ini ya. Oke, nice, sudah mengalir. Oke, kita naik ya, kita coba lepas. Oh, dan ternyata dia nggak mau guys, masih belum berhasil ya. Oke, terus naik. Nah oke, udah mengalir ya, sudah mulai ini. Coba kita lepas ya, bakal berhasil. Dan masih gagal. Oke, kita coba pakai. Dan masih gagal ya. Ini kita mau coba pakai dua output. Oke. Oke, sekarang kita bikin lubang yang kedua ya, atau output yang kedua, guys. Oke, ini udah tembus si soldernya. Oke. Sip. Ya. Oke, nah seperti ini. Selesai, langsung aja kita lem ya supaya dia nggak bocor gitu. Oke, ini udah siap ya, udah kita pasang dua output, tapi inputnya kita masih pasang pakai satu ya supaya dia lebih kuat narik air dari output menuju ke dalam galon ini ya. Oke, langsung aja kita coba guys. Nah oke, ini udah kita isi air ya guys ya. Ini udah kita celupkan juga, ini nggak ada pompa di dalamnya. Oke, langsung aja kita coba ya, kita buka kedua outputnya ya. Oke, satu lagi, sip, udah mengalir.
dan masih belum kuat guys, dia airnya masih sampai sini ya, belum naik, belum bisa naik ke dalam. Nah jadi kesimpulannya ini tuh tetap gagal ya guys ya, walaupun tadi udah dipancing pakai pompa galon ya, ini tetap masih nggak bisa menaikkan air dari kolam ikan ini menuju ke dalam ya, dan keluar lewat sini gitu. Jadi kalau ada video yang bisa mengalirkan air seperti ini, itu pasti hoax guys, udah pasti itu pakai trik ya. Oke. Thank you.